对，这个房子，比赛呢。Kasih untuk dia. Hello, is it me you're looking for?Harap motor aku laju lepas ni. Reverse pun dah rasa laju dah. Hasap. Mahal. Jam. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan channel Takcibo. Malam ni adalah malam Jumaat, malam weekend. Aku nak cerita sikit kenapa aku buat video and masukkan kat YouTube. First of all, aku memang suka buat video. Dekat company aku yang dulu-dululah aku kerja kan, aku buat video Hari Raya, ucapan Hari Raya lah untuk company kan. So, just buat short-short. Lepas tu aku dah jadi macam seronok lah buat video masa tu lah. Tapi aku tak pernah terfikir lagi nak buat
video and upload kat YouTube masa tu. Aku just buat short-short aja, buat sendiri-sendiri kan. Buat video birthday anak kakak aku, video apa ni, video masa birthday dia 2 tahun. Aku ingat lagi aku buat untuk kakak aku. And then dia pun seronok lah, ada video-video semua tu kan, sambil orang makan-makan kita play video tu. Dia seronok lah. Lepas tu starting 2016 aku start tengok YouTube. And then aku ada tertengok video seorang ni, orang Malaysia lah, video from Malaysia. Dia pakai ZX6, nama channel dia Kenneth Yong. Dia banyak buat video on board. Dia pergi kerja, dia pakai Ninja 636. Sejak daripada tu aku minat nak buat video sambil bawa motor ni lah. Tapi dia buat, kebanyakan video dia is video on board lah. Dia bukan kamera pacak kat helmet, and dia pakai GoPro, dia pacak kat tank. So aku fikir aku pun nak buat something lah, something for fun actually, something for fun aku nak buat. So aku fikir aku nak record video. Kalau nak buat record video yang special-special ni, kau kena ambil masa, kau kena ada special masa untuk kau record video-video ni lah. Mostly weekend kau, mostly akan guna time weekend kau lah. But then aku fikir, time bila yang aku boleh record video sambil aku buat aktiviti harian aku. Berbalik kepada video Kenneth Yong tu, aku decide aku beli GoPro. And then aku nak record daily ride aku pergi and balik, daripada pergi kerja and balik kerja. And then apa yang aku fikir masa tu, aku just nak upload, aku nak buat video benda-benda menarik yang aku, yang aku rasa menarik lah. Benda-benda yang aku rasa menarik aku cut, aku letak dalam satu video. 5 hari punya video lah, 5 hari punya video, 5 hari, Isnin sampai Jumaat. Aku gabungkan mana yang menarik, part-part yang menarik aku cantumkan dan masukkan dalam satu video, upload kat YouTube. Thirdnya, aku bukan buat video bawa motor upload kat YouTube. Aku bukan nak tunjuk yang aku power pasal motor. Bukan aku nak tunjuk aku power bawa motor. Jangan salah anggap. Aku buat video, aku upload kat YouTube is just for fun. Korang kena ingat tu. By the time dah beberapa bulan lepas aku buat video tu, I found out that people make money from YouTube. So aku just research pasal benda ni. And then aku tengok, boleh tahan juga benda ni kan. Sambil-sambil kau buat benda for fun, kau dapat duit. Best lah. Aku, objektif utama aku bukan nak buat duit. Itu bukan objektif utama. It's objektif sampingan. Objektif utama aku is aku nak upload video short-short, edit video and upload ke YouTube untuk orang tengok. That's about it lah. It's just for fun. Nothing specific. Tak ada niat-niat tersembunyi. Jadi udang di sebalik mi untuk aku jadikan sebab untuk aku upload video kat YouTube. Most of the time aku upload video, aku bawa motor, bawa motor lah. Kalau aku ada pergi mana-mana, aku ada rencana itu hari, aku ada pergi shopping barang, aku record lah, aku vlog video benda-benda yang aku buat kan. So far aku tak ada lagi buat vlog aku pergi event mana-mana. Ada plan tapi later lah, tak ada masa lagi nak pergi event-event motor. Kalau aku pergi event pun, aku tak spesifik pada event motor saja tau. Most likely event kereta and event motor, double the fun lah untuk channel aku ni. That's my plan lah, to make my channel more interesting.
Weh, penat weh nak cari topik nak cakap untuk video aku ni. So kalau ada benda yang menarik bolehlah aku nak cerita kan. Kalau tak ada benda menarik, perah kepala macam mana pun tak boleh nak buat video juga pasal tu kan. Itu je lah reason aku buat video kat YouTube ni. And awalnya aku tak expect orang akan ramai view lah channel-channel aku ni. Sebab aku punya editing biasa je. Aku just put gambar meme tu, and then kalau ada benda yang best aku boleh edit menarik, aku edit lah. Macam video orang aku edit, orang ambil free kick tu kan, ada part menarik aku buat lah. Aku ingat senang je nak buat tu. Susah tau nak edit macam tu. Itu je lah sebab-sebab aku buat video ni. Bukan nak cari nama, bukan nak cari wang. It's just for fun, nothing else. Just for fun, untuk mengisi masa lapang. Okay guys, I think that's about it. I hope you guys like my videos. If you haven't subscribed, please subscribe. Please also comment and like my videos. Until next time, see you in the next video. Bye-bye.